bagi mempercepat jadual pelaksanaan PIK. Sejumlah RM400 juta diperuntukkan untuk menambah bekalan vaksin negara. Ini bermakna jumlah bekalan vaksin yang ditempah kerajaan adalah cukup untuk menampung 130% populasi rakyat berbanding 120% sebelum ini. Penambahan bekalan vaksin ini antara lainnya adalah sebagai stok penimbal tambahan serta bertujuan untuk memulakan proses vaksinasi bagi 6.4 juta remaja berumur 12 hingga 18 tahun. Anak-anak yang bakal menduduki SPM tahun ini akan diutamakan.